Pengisian jawatan Timbalan Menteri dijangka selesai dalam tempoh satu atau dua minggu lagi. Ketika ini, prosesnya telah bermula dengan gabungan parti politik sudah diminta mengemukakan nama calon sesuai. Menteri Ekonomi yang juga Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli mengesahkan perkara tersebut antara dibincangkan pada mesyuarat Kabinet pada Isnin. Perdana Menteri akan menentukan portfolio yang dirasakan sesuai dan terpulang kepada gabungan-gabungan untuk mencalonkan nama-nama. Berdasarkan nama-nama itu, kemudian Perdana Menteri akan melihat kesesuaian, kepakaran, pengalaman dengan kementerian masing-masing sebelum dibawa untuk perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Sebagaimana proses melantik Menteri Kabinet, pemilihan Timbalan Menteri tertakluk kepada peraturan tertentu dan bergantung kepada jumlah ahli parlimen masing-masing.